Mes, maju Mes. Messi. Oper lagi, Safi. Eto, Ronaldinho shooting. Aduh, kipernya pandesar. Coba Ronaldinho, Ronaldinho. Ronaldinho. Akhirnya bro, Ronaldinho ya. Lihat grafisnya Ronaldinho, bro. Menol Messi-nya juga. Aduh, sumpah ini mirip banget. Memang PES 2006 ya, remake bro tahun 2024 dengan pemain legendaris. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Jale ID. Nah, di video kali ini gue bermain game PES 2021 yang di remake ya, atau mungkin lebih tepatnya downgrade ya, PES 2021 downgrade ke PES 2006. Nah, di sini kebanyakan pemainnya legendaris, bro ya. Jadi banyak banget yang cari pemain legendaris di PES 2021. Nah, ini dia. Ya, PES 2006 remake, bro. Jadi base game-nya di PES 2021. Yang mau nostalgia ini cocok banget. Kita lihat ya pemain-pemainnya, pemain yang inti aja lah ya, atau klub-klub yang terdahulu. Jadi ini PES 2021 yang downgrade ke 2006. Kita lihat ya ke player. Nah, bisa kalian lihat ya, ini udah benar-benar nostalgia banget. Biasanya dulu kita main di PS2 ya. Lihat deh, denger nggak? Bukan musik ya, apa? Soundnya. Tuh. Kayak kayak di PS2 banget, bro ya. Duh, kita lihat ya, kita di Liga Inggris dulu. Liga Premier Arsenal nih ya. Ih, lihat. Mirip banget ya. Ini zaman dulu 2006, bro. Ini nih, Thierry Henry. Ih, gila ya, mirip banget. Coba Walcott ada nggak? Oh, ini nih. Van Persie. Aduh, Walcott. Ih. Baptista. Ih, gila, bro ya. Gary, aduh. Terus coba deh yang paling umum di ini dulu, Manchester United, bro. Kita lihat Van der Sar-nya, lihat, aduh, mirip sumpah. Ferdinand, Wayne Brown, Neville, Evra. Aduh, Ozzie, Scholes, Cristiano Ronaldo lagi muda-mudanya, bro. Aduh, Ryan Giggs, Rooney, Luis Saha. Aduh, bener-bener ini. Aduh, nostalgia banget. Topi grafisnya udah luar biasa ya. Coba di Chelsea. Peter Cech. Belum pakai ini ya, ikat kepala ya. Soalnya belum terbentur. Wah. Ih, coba. Essien. Ih, Lampard. Joku. Pogba. Lihat, Ruben. Ih. Nah, coba lihat di Liga Spanyol, bro. La Liga ya. Lihat ya, Victor Paldesnya. Puyol, bro. Marquez, aduh. Jambarota. Aduh, Edmilson. Lihat deh, Messi coba. Ya elah, Messinya, bro. Mirip banget ini zaman dulu. Deco, Xavi. Ronaldinho, lihat. Sumpah ini luar biasa sekali ya, patch yang satu ini. Ah, tadi dulu, lihat di Real Madrid ya. Casillas lagi muda, Cannavaro, Raul Bravo, Salgado, Roberto Carlos. Aduh, coba Beckham-nya, bro. Van Nistelrooy, lihat. Ih, luar biasa sekali. Guti, coba Guti. Robinho. Wah, Ronaldo. Ih, luar biasa lah. Udah ya, kita langsung coba di gameplaynya, bro. Kita langsung ya. Ih, bener ya, nostalgia banget. Gua pengen pakai FC Barcelona ngelawan Manchester United. Ya, nah ini dia, bro. Game plan dulu, Messi. Pemainnya kita ganti yang apa namanya? Salah. Oke, coba. Ah, udahlah. Pemainnya udah masuk semua. Oke,
Kita langsung aja, bro. Ya, PES 2006 remake nih. Grafisnya luar biasa dan masih apa namanya ya? Bikin kita nostalgia, bro. Oke. Coba kita langsung lihat review. Ini dia gameplaynya. Mana nih? Penonton udah nggak sabar, bro. Oke, kita lihat. Nah, ini bro, kita sudah masuk ke dalam gameplaynya. Barcelona versus Manchester United ya. Lihat-lihat. Ih, keren banget ya. Grafisnya walaupun memang ini stadiumnya stadium yang sekarang kayaknya. Gue nggak terlalu... Ah, masih-masih yang lama ini, yang masih lama. Bener. Kita lihat Eto. Langsung aja ya bro. Zambarota. Lihat, aduh gameplaynya lamban banget ya. Oh iya, kita setting dulu sebentar speednya. Nah, kita kasih 2 bro speednya. Oke. Nah, enak kan ya. Ronaldinho, Eto. Bener-bener ini nostalgia banget bro. Kalau kalian coba. Ih. Waduh. Apa Cris Ronaldo nih. Tenang. Ada kipernya bro. Tenang, ada Victor Paldes ya. Kalau di zaman dulu itu Victor Paldes. Main kan nih? Benar nih, Victor Paldes. Aduh. Aduh, hampir saja tadi blunder ya. Ke Puyol, bro. Kita oper lagi Zambarota. Gua hafal banget nih kalau zaman dulu Lionel Messi. Oke, gua cek dulu Messi. Wah, Messinya lagi OP. Messi. Shooting Mess. Ih. Luar biasa. Memang kiper dari Manchester United. Ya, Manchester United itu Van der Sar bener-bener ini ya. Jago OP. Aduh, salah tadi, salah persepsi, bro. Deco. Aduh, offset lah, offset. Jelas tuh offset. Makin betah aja nih, bro ya. PES 2006 remake. Oke. Puyol. Ih, barusan gerakannya ya. Lihat Eto. Deco, coba Deco. Lihat ya, wih. Gak cermat tadi ya dari Manchester United. Oke bro, Lionel Messi. Gue cek dulu Messi kan dulu OP banget ya tuh. Kita coba Messi. Oke, gue cek Messi. Ih, aduh sayang sekali. Digagalkan tadi ya. Oke. Ryan Giggs. Ada Puyol. Zambrota. Zambrota, bro. Aduh. Kiper. Coba. Ih. Masih OP. Lionel Messi. Oke, oper. Mes, maju Mes. Messi. Oper lagi. Safi. Eto. Ronaldinho shooting. Aduh, kipernya pandesar. Ih, keren ya kehebatan pemain legendary, bro. Luar biasa ya. Oke, kita coba. Nah, Deco. Coba Ronaldinho. Akhirnya, bro, Ronaldinho ya. Lihat grafisnya Ronaldinho, bro. Lionel Messi-nya juga. Aduh, sumpah ini mirip banget. Memang PES 2006 ya, remake bro tahun 2024 dengan pemain legendaris. Keren ya. Tambah semangat, baru 32 menit ya, gak kerasa. Oke, Eto. Coba pengen sih Messi sih ya yang menggolkan. Pengennya Messi. Oke. Nah, Messi. Mes, oke Mes, aduh. Messi, memang posturnya sih. Coba. Messi, offset nggak? Enggak ya. Gue cek dulu Mes. Santai. Oke. Santai dulu. Ih. Aduh, nggak kuat emang ya. Ini benar-benar pemain legendaris, bro. Mes. Oke. Coba ke Messi. Shooting, Mas. Ih.
Sayang sekali ya. Padahal udah kenceng tuh syutingannya. Keren, 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 keren. Oke, kita coba lagi bro ya. Nantilah kita pakai tim yang lain. Ih, gak kerasa udah selesai lagi. Nerpes 2006 remake tahun 2024 bro. Pemainnya legendaris semuanya. Oke, oke. Puyol. Santuy dulu ya. Bro, bro. Ronaldinho. Eh, Ronaldinho. Ih, kipernya. Aduh, aduh, itu kenapa ada bergelut di sana, bro ya? Mes, aduh, mana Messi? Ronaldinho emang OP ya. Pemain terbaik tuh, bro. Puyol. Xavi. Deco. Messi, oper lagi ke Messi. Ih. Ah, bisa. Masih bisa. Mes. Inyong. Aduh. Oke. Coba-coba ya. Messi oper, Mes. Eto, aduh. Kurang sedikit lagi padahal ya. Wah. Enak banget nih, bro, bro. Iya. Nah. Aduh. Emang Neville ini agak sulit. Ronaldo dari tadi ya. Aduh. Lihat. Is. Harusnya pelanggaran itu. Ya, harusnya pelanggaran, bro. Sampai penonton pun tadi. Apa namanya? Menyoraki. Wah, Ryan Giggs. Bahaya. Ah, Luis Saha. Wih. Keren banget, bro. Kipernya memang legendaris tuh. Susah untuk dibobol ya. Kenapa ini? Why? Ada pelanggaran ya tadi ya. Ini Luis Saha, bro. Oh, ada sedikit dorongan. Wah, ini nih. Cristiano Ronaldo. Apakah masih OP? Kita lihat ya. Shooting. Memang keduanya legendaris ya. Shootingan Cristiano Ronaldo masih bisa ditangkis, bro. PES 2006 remake tahun 2024. Bahaya, bro. Nah. Aduh. Bro, akhirnya terbobolkan nih. Memang ya. Lihat, ini gol-gol pada indah tuh. Ryan Giggs. Oke, satu sama. Sebenarnya sih gue gak jadi masalah ya, karena ini bener-bener gue ngerasa nostalgia, bro. Nah. Aduh, tahan. Oke. Oke, coba. Duel tadi ya. Eto, bisakah Eto? Eto, wih. Lionel Messi. Evra. Puyol. Back terhebat lah Puyol, bro. Ah. Masih bisa, bro. Coba Ronaldinho. Nah, Eto. Deco ya. Aduh. Jadi mau salah, bro. Pandesar, duh. Tinggi lagi ya. Pandesar tuh. Posturnya. Nah. Oke. Duh. Babak kedua nih agak sulit ya. Belakangin dulu. Oke. Kayak bener-bener nih. Kita lagi nonton TV ya. Ronaldinho. Oke. Bisa kah Ronaldinho? Bisa. Aduh. Oke. Aduh. Aduh, pelanggaran mana nih? Ah, ternyata dari Manchester United ya. Ih, keren nih. Oke, jadi itu aja lah ya review singkat tentang PES 2006 remake ya di tahun 2024. Pemainnya udah
Mirip banget dan legendaris. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa di subscribe channel Jale ID. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.